The Comment. Masih bersama Anet. Nama depannya Ucu. Ucu Anet. Ya. Makasih. Salip lagi. Anet, ya. Kita akan bermain Vivicu. Iya. Tahu kan Vivicu apa? Tahu. Apa? Video-video lucu. Betul. Walaupun gak ada yang selucu kamu. Sikat, Nang. Jadi kita akan keluarkan dulu 9 kotak di plasma. Okay. Ini dia. Ya, jadi nanti kita akan pilih Vivicunya. Ya, begitu nanti keluar, kamu tebak apakah itu lucu atau tidak. Lucu pasti. Kalau lucu, ternyata videonya lucu, kamu selamat. Kalau misalnya kamu apa ya bilang lucu taunya nggak lucu, kamu makan permen. Kita akan pilih dulu. Anet, silakan. Anet dulu. Iya dong. Tujuh. Kita lihat. Nah, menurut Anet itu lucu apa enggak? Ajalah. Lucu ya. Menurut Anet lucu. Kita lihat videonya. Lucu. Abis Anet, Mas Darto dong. Buka kalo, dong, Pak. Kalau orang lucu, videonya lucu-lucu ya? Iya. Kan Bapak juga lucu. Aku pilih nomor dua. Dua, itu dia ya. Itu dia. Oke. Lucu. Lucu ya? Ya. Kita lihat videonya. Wih. Kenapa dia langsung cabut? Bawa gitu, Pak. Itu editan gitu ya? Iya sih, Pak. Iya, iya, iya. Cuma pas aja ya. Lucu! Ini gak lucu, ini gak lucu. Anet suka kucing? Suka. Kalau kita suka kamu. Iya, marah kamu nih. Saya pilih untuk mencegah langkahnya Mas Darto ya. Saya pilih bukan main itu, Mas. Bukan sorry, sorry, sorry. Bukan main itu. Saya pilih nomor 6. Oke. Okay. Mencurigakan sih kalau mobil-mobil bagus ini nih. Ah, gak lucu. Oke. Okay. Kita lihat. Hey, sorry, I missed your call. I was calling you back to let you know that I love you and I miss you. Lucu. Saya akan makan ini di YouTube. Oke ya, kita lihat. Anet. Pakai Janet. Satu. Lucu nggak? Enggak deh. Enggak. Oke, yakin? Lucu deh, lucu. Yakin? Aku udah yakin soalnya sama kamu. Buset. Borong, Pak. Lucu deh, lucu. Lucu apa enggak? Lucu. Lucu. Lucu ya. Yes. Oke. Okay. Kita lihat. Enggak lucu. Lucu ya? Lucu. Fix. Okay. Kita kunci nih. Kita lock. Kita lihat nih jawabannya. Apa sih itu? Internet enable connection. Aduh, bagus. Selamat terus ya. Bagus. Ayo, Be. Nomor 3. Nggak lucu. Wih, yakin nih, Pak. Yakin nggak? Bapak lihat dulu. Oh iya, gue tahu deh. Lucu. Anak-anak nih. Ini lucu nih. Iya, lucu ya. Iya, anak Makassar nih lucu nih. Kita lihat. Ya.
Aduh. Dia lari keluar rumah buat bikin video gituan. Oke, tidak lucu. Iya, silakan. Sadar. Coba. Aku heroik. Aku heroik lagi. Enak. Coklat. Saya pilih nomor 9. Wah, berat nih. Waduh, gimana ya? Ini lokal apa interlokal sih? Kadang-kadang Sri Kandi gitu. Mungkin bisa segera... Gak lucu. Oke. Itu duitnya mana, Pak? Ini dia barangnya, Bos. Itu duitnya, mana barangnya? Ini dia barangnya, Bos. Yes. Apa sih tadi? Tidak, jadi kan dia kan bawa kayak sebenarnya dia mau belanja doang. Cuma dia kayak gangster gitu nih duitnya, barangnya mana gitu. Dia dagang kaki lima. Berarti tidak lucu. Si. Makan dong. Kan gua tadi bilang enggak lucu. A, B, asik lu. C. Ayo Nona Anet, pilih nomor 4 biar wujudnya bagus tuh. Ganti di 4. Kenapa Pak? Alergi sama yang cantik. Gak lucu. Menurut kamu gak lucu? Kenapa alasannya? Kan mereka lagi basah-basah. Wih! Flu burung nih Pak kayaknya Pak. Kita putar videonya. Ya habis itu sumber lebar. Dia kalau desain itu wah hebat lah. Iya, itu tadi gue bersihin gara-gara itu gue tahu aja ada yang bakal keluar nih. Berarti iya, tidak lucu. Aman. Safe. Hokinya bagus nih anak Hoki nih. Bagus. Tapi dari tadi kita belum tanya. Iya. Sebenarnya kamu punya pacar gak sih? Hah? Punya dong. Ah, alah. Punya dong. Ada peraturan baru. Katanya kalau punya pacar makan permen 3. Ya udah deh aku jomblo untuk hari ini aja. Enggak. Enggak, ini peraturan apa? Iya. Punya pacar makan permen 3. Nih. Nih. Lagi puasa. Bohong lu. Cobain yang ini dulu. Biru enak, biru. Enak gak? Enak. Nih. Kenapa bir itu? Nih, ini aturan tutti frutti. Seharusnya. Tapi kalau kamu kurang... Dua aja ya. Apa? Dua aja. Tiga. Pacar tiga. Enak juga. Bisa. Wow. Hokinya bagus. Ini kalau manis. Ini kalau sampai enak juga nih. Wah, gua enggak tahu nih. Coba nih. Pacar kamu ada berapa sih? Satu lah. Enggak, mantan-mantan kamu. Enggak, baru satu. Baru satu. Wow. Makanya hoki. Manis juga. Wow, set. Dia lewat tuh. Coba ini ada masalah di umur. Enggak, kita tanya dulu. Iya. Pacarnya ganteng enggak? Ganteng. Oh, kalau ganteng makan lagi 5. Lu penasaran. 8. Ah, tidak lucu. Weh, Rizky Fabian ini, Pak. Tidak lucu ya? Tidak lucu. Tidak lucu. Safe lupa. I'm safe. Aman.
Terakhir nih, 4 kalau misalnya lo salah tebakannya makan 4. Di YouTube nih ya, gue makan sama ini 5. Tuh, gue makan nih. Bentar. Anak kecil nih. Lucu! Yakin gue. Itu jadi lagu itu. Jadi lucu, Pak, itu. Lo tadi tebaknya lucu atau enggak? Lucu. Lucu, iya. Tapi gara-gara bercanda lo barusan jadi gak lucu ya? Iya kan jadi gak lucu kan, tadi yang jadi lagu itu jadi gak lucu kan? Tidak lucu! Tidak lucu! Makan 4, makan 4, makan 4. Tidak doang. Sini saya kumpulin dulu. Hey. Tuh gue kasih yang enak-enak. Kasih lihat, kasih lihat. Ntar juga dikasih ke anaknya di rumah hijau. Nanti. Dikasih ke anaknya katanya. Ntar juga dikasih ke anaknya di rumah nanti. Dia gak punya anak. Cemen. Hijau. Coklat. Pelangi dan kuning. Oke, terima kasih Anet. Ya, ya, lihat kan betapa berkualitasnya acara iya ini. Iya dong. Ya, jadi lebih baik di episode selanjutnya aja ditonton. Untuk apa nonton? The Comment. Penjual tenda mampu menjual hingga 4 juta tenda dalam 2 minggu saja. Menurut warga, dengan mendirikan tenda di tempat tidur bisa meningkatkan suhu dari 19 derajat ke 23. So, toasty. Okay. Balik ke kalian, Bung Darno sama Bung dan... Siapa? Yo, Bung siapa? Jangan lupa nama kita. No speak English. Sesuai dengan namanya Susan Sameh. Susan, saya tidak pernah anggap remeh. Susan Sameh, nama terakhirnya nih, gue mau tambahin Sape. Susan Sameh Sape. Oh, punya pacar gak? Enggak. Gak punya! Oh, gak punya pacar! Alhamdulillah! Eh, gemes! Oh, itu dia ya. Naik treadmill lagi? Treadmill. Olahraga biar si spek. Yoi, buat apa anjing olahraga? Ini dia ya, dia lagi motong rumput. Sangat ini ya, peduli ya dia ya sama tuannya ya. Dan kita juga gak peduli sebenarnya sama ini adegan. Weh, makan. Makanan di meja. Gua aja kalah ya. Oh. Max dan Ruby ini merupakan anjing peliharaan berwarna coklat, kemerahan. Masa gua gak tahu itu? Selama ini dilatih untuk melakukan berbagai gerakan yang mirip dengan gerakan manusia. Ya, ya sebutlah. Masa duduk, naik iya. Motor, main ayunan. Betul, dan itu gunanya juga. Untuk menghibur para lansia.